Selamat pagi bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kedatangan Honda Beat Karbu. Untuk kesini naik mobil ini bro, jadi motornya naik mobil, dibawa mobil, maksudnya nggak bisa jalan. Ini untuk gejalanya di engkol berat. Untuk gejala kayak gini bro, gancet. Cuman untuk pengecekan pertama kita jangan langsung ke mesin, kita lepas dulu bagian CVT, soalnya untuk CVT kadang-kadang untuk giginya itu, gigi selah itu nyangkut. Siapa tahu dari CVT dulu, jangan langsung ke mesin. Nah, coba kita bongkar untuk CVT-nya dulu. Sudah kita lepas, tinggal kita cek bagian kerasnya. Ini kerasnya aman bro, cuma jari selahnya. Jadi lihat untuk gigi selahnya macet, ini penyakit di metik-metik kadang kayak gini bro. Jadi sekedar tips aja buat teman semua, kalau gancet jangan langsung bongkar mesin, bisa kita cek dulu bagian CVT. Kayak gini kan orangnya taunya katanya mesinnya gancet, padahal kan dari sini bro. Tinggal bongkar bagian selahnya, kita bersihin semua. Sama dilihat untuk gigi selahnya ini ada yang luka apa enggak, mau kita bongkar semua aja. Ya gini bro, untuk giginya ini terlepas ke tahanannya ini bro, ini kelas-kelasannya ini terlepas ke sini, jadinya gancet. Ntar ini paling-paling ini jelas-jelas lagi, jelas kita bersihin, jelas ntar kita masang lagi biar nggak kelabas untuk baliknya giginya bro. Pergantian di kancing ini bro, udah enggak kerja maksimal untuk pengancing asnya, jadi asnya bisa keluar sendiri. Ini ntar kita gede juga. Begitu bro, untuk pemasangannya kita udah pasang di bagian CVT. Sorry tadi kita nggak cepat bikin videonya soalnya ketabrak ini juga pasien-pasien bro.
Untuk yang pasti ini untuk kancing ini diteliti, terus untuk gancet, diteliti, jangan langsung ke mesin. Pertama kita CVT dulu baru oli, jadi enggak langsung ke mesin. Belum tentu dari mesinnya bro, bisa dari gigi selah bagian CVT enggak jadi, walaupun ini enggak bisa diengkol. Ini udah normal, cuman ini memang udah rada kocak untuk bosingnya. Kayak gini. Sekali pak. Kontak kurung. Ya gitu untuk udah normal. Terus patennya jeruk apa patennya? Begitu tipsnya buat teman-teman semua, barangkali membantu. Mohon maaf cuma sebentar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe juga bro. Terima kasih.